السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا طلابي؟ أرجو أنكم في صحة وعافية إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحصة المادة الملايو في الصف الثالث. Selamat datang ke madah al-Malayu pada hari ini untuk tahun 3 bersama dengan Ustazah Hartini insya-Allah. Baik. Tajuk pertama yang saya bawakan di sini ialah Unit 1, Indahnya Negaraku. Di bawah tajuk, kata terbitan awalan Peng dan Meng. Apakah itu kata terbitan awalan Peng dan Meng? Bagaimana caranya kalau kata dasar bertemu dengan kata terbitan awalan Peng dan Meng? Baik, apabila kata dasar bertemu dengan kata terbitan awalan Peng ataupun Meng untuk kita jadikan satu perkataan, maka ejaan tersebut haruslah digugurkan huruf alif. Baik, gugurkan alif bertemu kata dasar awalan U ataupun alif waw dan I, iaitu alif dan ya. Bagaimana caranya? Baik, jom ikuti bersama Ustazah seterusnya. Okey, kata terbitan awalan Peng bertemu dengan huruf alif waw ataupun kata suku kata terbuka U ialah, Ustazah datangkan tiga contoh kata dasar iaitu urus, ulas dan ubat. Ketiga-tiga kata dasar ini mestilah di hadapannya ada huruf alif dan waw. Urus, ulas dan ubat. Apabila bertemu dengan kata terbitan Peng, maka digugurkan alif dan kalimah tersebut menjadi pengurus. Ejaannya haruslah digugurkan alif. Urus, pengurus. Maka dalam tulisan tersebut, dalam ejaan tersebut, tidak ada lagi huruf alif. Ulas, pengulas. Kata dasar awalan ulas dan kata terbitan pengulas. Ubat, pengubat. Baik, bagaimana tulisan Jawi atau kepada Rumi, ditukarkan kepada Rumi? Baik, pengurus, pengulas dan pengubat. Okey, ini ayat yang berkaitan dengan kata dasar yang bertemu dengan kata terbitan Peng. Ali seorang pengurus. Pengulas sukan itu hebat. Zikir pengubat jiwa. Tajuk yang kedua, selepas kata terbitan awalan Peng bertemu dengan alif waw, yang kedua, kata terbitan awalan Meng bertemu suku kata terbuka I, iaitu alif ya. Kata dasar yang Ustazah datangkan di sini, kesemuanya, ketiga-tiga contoh ini adalah di hadapannya alif ya. Contohnya, intai, edar dan ikut. Kalau antum perhatikan, ketiga-tiga contoh ini mestilah ada alif ya di hadapannya. Kata terbitan bertemu dengan bertemu dengan awalan meng. Mengintai, mengedar dan mengikut. Ketiga-tiga ini akan digugurkan huruf alifnya ketika dimasukkan kata terbitan awalan Meng. Kita lihat perkataan tersebut ditukarkan kepada Rumi.
mengintai, mengedar dan mengikut. Contoh ayat yang ustazah berikan di sini ialah Abdullah suka mengintai. Rosli mengedar surat. Mashitah mengikut abangnya. Baik, sila salin semula guna buku tulis garis 3 untuk kemahiran penulisan. Okey, saya rasa sekadar itu dahulu untuk kali ini dan antum bolehlah cuba menjawab latihan muka surat 3 di dalam buku aktiviti modul kendiri PBD yang telah diberikan. Sekian dahulu, semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.